Lagi, Perdi Sambo berbohong loh. Dia bilang tidak terlibat judi online. Padahal saya sudah kantongi nomor rekeningnya. Bahkan diduga berada Richard Eliezer sesuai pengakuan bandar judi online. Bandar judi itu yang berpraktek di pinggir sungai Ancol itu di apartemen. Itu ditangkap di Bandung di salah satu hotel. Tetapi tukar kepala di Puncak dengan nilai 100 juta. 100 jutanya pun nomor rekening saya kantongi. Dari rekening berapa, inisial B masuk ke mereka. Kenapa ditangkap? Karena selama ini tidak setor ke konsorsium 303. Tetapi setelah setor, tidak ditangkap lagi. Jadi yang ditangkap itu atau yang diberantas itu adalah yang tidak setor. Sementara yang setor adalah tidak ditangkap. Malah saya sudah komunikasi dengan bandar judi itu. Ada di handphone saya komunikasinya. Saya katakan, rekening saudara pada Bank BCA, KCP, ke Haji Mas Mansur, Jakarta Pusat, ada mengalir dalam satu hari berdasarkan gabungan transaksi umum 7 miliar. Ini maksudnya apa? Nah, dia bilang, oh saya Pak lagi di Singapura, saya pengusaha ekspedisi loh. Ini alirannya ke judi loh. Oh iya Pak, saya pemain katanya, tapi dia belum mengaku sebagai bandar. Jadi ada nomor rekeningnya udah saya pegang, namanya, nomor handphonenya semua udah saya pegang. Jadi saya tak asal bunyi.